Anda bersama saya Nur Helmi Hakim dan ini berita utama hari ini. PM Lawrence Wong kongsi empat tumpuan utama beliau bagi belanjawan 2025 dan mengenai pilihan raya akan datang pula, PM Wong berkata beliau sudah semakin bersedia serta berharap mendedahkan barisan calon yang baik. Mulai tahun depan, remaja berusia 16 dan 17 tahun yang lakukan jenayah kurang serius boleh dibicarakan di mahkamah belia. Dan seorang lelaki ditembak selepas cuba serang polis di Taman Pasir Ris menggunakan senjata semburan api. Salam sejahtera. Perdana Menteri Lawrence Wong menggariskan empat tumpuan utama bagi belanjawan 2025. Dalam sidang media yang diadakan petang tadi, PM Wong berkata persiapan bagi belanjawan sudah mula dilakukan dan perbincangan dengan pihak-pihak berkepentingan akan bermula bulan depan. We are focusing on several broad themes. One, our economic strategies for the next bound, because a strong economy remains critical in improving living standards for all Singaporeans. Two, about opportunities, skills upgrading, and jobs for workers, which remains a concern. Not just jobs, but better incomes for everyone. And then thirdly, how we can provide support for Singaporeans across different life stages as they enter the workforce, as they start up families, and then for those who are older, especially for those who feel sandwiched between looking after elderly parents and their children. And finally, what we can do to strengthen our sense of solidarity and unity, especially as we mark SG60 next year. PM Wong berkata ada kemungkinan belanjawan itu merupakan yang terakhir sebelum pilihan raya umum seterusnya. Ia mesti diadakan sebelum November 2025. Namun PM Wong menekankan bahawa keutamaan dalam belanjawan adalah untuk memikirkan tentang pelaburan dan keputusan yang diperlukan untuk memperkukuh kedudukan negara dan rakyatnya, tidak kira sama ada ia di awal atau di akhir penggal bagi pemerintah. Ditanya mengenai tahap kesediaan pasukannya bagi pilihan raya akan datang, PM Wong berkata beliau dan pasukannya kini lebih bersedia. As each day passes, I am more ready. Because we are continuing to prepare, and as we get better and better, as we get to the point when we are ready, then I will call the general election. And when the time comes, I hope to be able to unveil a good slate of candidates for Singaporeans. You know that in every election, we renew quite a number of MPs. After they have served three terms or so, or two or three terms, we will ask them to step down for renewal, and they understand, and then we'll bring in new blood. And I hope to do the same during the elections. Sehubungan dengan itu, PM Wong berkata tumpuan pasukannya terhadap isu-isu utama negara tidak akan terjejas oleh dakwaan-dakwaan yang dilemparkan Encik Lee Hsien Yang. Sebaliknya, pemerintah mahu lebih fokus kepada isu-isu yang penting bagi rakyat Singapura. He has made allegations which the government has responded fully to. I cannot control what he says or does. But there are no legal restrictions on him and his wife or his son. They are free to come back to Singapore. I cannot control what he says when he is abroad. But whatever his actions, they will not distract me and my team from focusing on the core issues that are important to Singaporeans, which means taking care of Singaporeans' livelihoods, advancing our standards of living, and making sure that we continue to build a better future for ourselves. PM Wong turut menyentuh mengenai beberapa perkembangan luar negara, termasuk keputusan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Beliau prihatin akan kemungkinan ketegangan antara negara itu dengan China terus meruncing dengan kemenangan Donald Trump. PM Wong turut berharap pentadbiran Encik Trump akan lebih terlibat dalam rantau Asia Tenggara, terutama sekali dalam bidang perdagangan dan keselamatan.
we would like to see more American economic engagement in Southeast Asia. Up to now, America remains the largest source of foreign direct investments in Southeast Asia, even more than China. But American trade lags behind China. And I think there's still a lot more that US MNCs can do and would be happy to do in Southeast Asia in both trade and investments. We want to facilitate that because we think it's good for the region, it's good for Southeast Asia. Sejak Ogos lalu, PM Wong juga telah memperhebat usahanya memperkukuh jalinan dengan rakan-rakan kerja luar negara. Hujung bulan ini, beliau akan ke Peru bagi APEC dan Brazil untuk sidang puncak G20 sebelum ke Malaysia bagi sesi retreat pemimpin. Usaha ini penting, kata beliau, dalam kepentingan utama Singapura. What I do here is also crucial in advancing Singapore's core interest, especially at a time when the world is in flux. In fact, it's going to be a far, far more dangerous world. We already are experiencing two hot wars in Europe and the Middle East. It reflects the state of the world, one where established norms are fading and where multilateral institutions are weakening. All in all, it means a less hospitable environment, especially for small countries like Singapore. And that's why we have to work even harder to strengthen our network of friends and partners and to work with like-minded countries to shape international norms and rules and to find common ground on issues of shared concern. Belia yang melakukan jenayah kurang serius seperti mencuri dan menipu serta belia yang bukan pesalah berulang akan mendapat lebih banyak sokongan pemulihan. Mulai tahun depan, remaja yang berusia 16 dan 17 tahun yang melakukan jenayah kurang serius itu boleh dibicarakan di mahkamah belia dan tidak dibicarakan sebagai orang dewasa. Langkah itu akan memberi mereka akses kepada lebih banyak khidmat intervensi awal. Bagi menyediakan khidmat pemulihan kepada golongan belia tersebut, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF akan menaik taraf prasarana di kemudahan-kemudahan tumpangan belia seperti Rumah Tumpangan Perempuan Singapura. Kaki tangan akan direkrut dan dilatih untuk menyediakan sokongan pemulihan yang sesuai. Ini termasuk menawarkan program akademik pos menengah yang diperluaskan. Inisiatif itu diumumkan di samping penerbitan laporan baru MSF yang menyatakan bahawa kadar jenayah melibatkan mereka yang berusia bawah 21 tahun kekal rendah. Perubahan tersebut dijangka memberi manfaat kepada hampir 50 pesalah belia tahun hadapan. For youth offenders who have committed serious offences such as gang-related activities, unlicensed money lending, or who are repeat offenders, they may still be charged in a court of appropriate jurisdiction such as state court. So this, it's because these behaviours may warrant more firmer punishments as a signal to also ensure public safety and a deterrent against crime. Ultimately, our aim is to strengthen the rehabilitation of the youths, to be able to reintegrate them back to families and society successfully. Dalam satu kejadian yang jarang berlaku, polis melepaskan tembakan ke atas seorang lelaki berusia 42 tahun di Taman Pasir Ris. Insiden itu berlaku sekitar jam 6 pagi tadi di sebuah menara memerhati burung di taman berkenaan. Lelaki yang menggunakan senjata yang menyemburkan api itu cuba menyerang para pegawai polis di situ. Dia ditembak di bahagian lengan oleh seorang pegawai polis setelah enggan meletakkan senjata penyembur api itu dan sebaliknya terus mara ke arah para pegawai polis. Lelaki berkenaan jatuh ke tanah dan segera ditangkap oleh polis. Pasukan polis Singapura SPF turut menemui sebilah pisau berdekatan lelaki itu. Seorang pegawai polis berusia 24 tahun turut mengalami luka dan dirawat di tempat kejadian. Menurut SPF, siasatan awal polis mendapati insiden ini kelihatan satu serangan yang sengaja mahu dilakukan lelaki itu terhadap pegawai polis dengan sengaja mengumpan pegawai polis. Pegawai polis kemudian bertindak dengan tegas kepada situasi itu. Lelaki berkenaan yang ada beberapa waran tangkapan ke atasnya akan dihadapkan ke mahkamah esok atas tuduhan cuba membunuh. Seorang pelajar warga Singapura berusia 25 tahun mati ditikam dalam satu kejadian di ibu kota Belgium, Brussels, dini hari tadi. Menurut The Brussels Times, pelajar yang sedang menuntut di Belgium itu
ditikam di kawasan Rue Saint-Pierre di pusat bandar Brussels berdekatan kawasan beli belah yang popular. Polis menemui mangsa dengan kesan tikaman pada bahagian perut. Pengenalan pelajar Singapura itu belum lagi didedahkan. Siasatan awal mendapati bahawa dua orang remaja mendekati mangsa dan menikamnya menyusuli satu perbualan antara mereka. Kedua-dua suspek lelaki berusia 18 tahun sudah diberkas. Berita kembali nanti dengan perkembangan tentang perbicaraan kes ajaran sesat melibatkan Muhammad Razif Radi. Juga hari ini, perbicaraan kes ketua pembangkang Pritam Singh menutup tirainya dengan keputusannya ditetapkan Februari depan. Selamat bertemu kembali. Perbicaraan kes ketua pembangkang Pritam Singh menutup tirainya petang tadi dan hakim akan mengumumkan keputusannya pada 17 Februari depan. Semasa disoal balas pihak pendakwa hari ini, Encik Pritam antara lain berkata percanggahan antara beliau dengan mantan ketua parti pekerja Loh Tia Kiang adalah kerana mereka mempunyai ingatan yang berbeza. Namun tambahnya, ini tidak bermakna salah seorang daripada mereka berbohong. Pada hari ke-13 perbicaraan, ketua parti pekerja itu disoal tentang kenyataan Encik Loh di mahkamah sebelum ini. Antaranya, Encik Loh memberitahu mahkamah beliau hanya mendapat tahu tahun lalu bahawa para pemimpin WP sudah maklum tentang pembohongan mantan AP Raisah Han beberapa hari selepas dia mengemukakannya di Parlimen pada 2021. Namun Encik Pritam berkata beliau yakin sudah memberitahu Encik Loh apabila mereka bertemu pada tahun yang sama memandangkan mereka rapat. Ditanya pihak pendakwa raya sama ada Encik Loh berbohong, Encik Pritam menjawab beliau tidak akan berkata demikian. Encik Pritam hari ini turut bercakap kepada media. Many of them have been very supportive, and you know they said, Mr. Singh, we're praying for you, and these sort of, I mean, it, very kind of them, and I thank them for their support. But also thank my family who's been a rock, and so I'm grateful for their support. Di Mahkamah Negara juga berlangsung perbicaraan kes Muhammad Razif Radi. Dia didakwa menyebar ajaran bertentangan dengan syariah Islam sejak 2004. Seorang lagi saksi pembela, Syafarina Sujak, tampil memberikan keterangan hari ini. Beliau disebut dalam dokumen mahkamah sebagai salah seorang isteri batin Razif. Cik Syafarina, 53 tahun, seorang pendidik berpengalaman, memberitahu mahkamah bahawa beliau diperkenalkan kepada Razif pada tahun 2004 melalui seorang kenalan untuk menjalin kerjasama perniagaan. Menurutnya, beliau pernah terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh syarikat Green Media milik Razif. Ia termasuk penganjuran konsert-konsert di mana beliau membantu dalam pengurusan penonton. Apabila ditanya peguam bela, Encik Simon Tan, mengenai kelas-kelas agama yang didakwa dikendalikan oleh Razif, Cik Syafarina menafikan kelas-kelas tersebut wujud. Menurutnya, Razif tidak mempunyai keupayaan untuk mengendalikan kelas-kelas tersebut. Berhubung sepucuk surat yang menamakannya sebagai isteri ketiga Razif pula, Cik Syafarina mendakwa dia terkejut apabila melihatnya dan menafikan menjadi isteri batin Razif. Beliau berkata ia tidak benar dan sesuatu yang tidak logik, malah adalah satu penghinaan. Semasa pemeriksaan balas oleh Timbalan Pendakwa Raya Hidayat Amir, Cik Syafarina pada asalnya berkata surat itu tidak sepatutnya diedarkan kepada umum. Cik Syafarina juga memberitahu mahkamah bahawa beberapa saksi pendakwa yang mendakwa melihatnya menghadiri kelas-kelas agama kendalian Razif telah berbohong semasa memberi keterangan. DPP Hidayat mempersoalkan mengapa saksi-saksi itu perlu berbohong. Cik Syafarina mendakwa saksi-saksi tersebut berbohong untuk bersama-sama menjadi penyelamat masyarakat. Perbicaraan akan diteruskan pada Isnin depan. Duta China ke Amerika Syarikat, Xie Feng, berkata tidak akan ada pemenang dalam perang tarif dan perang dagang. Komen tersebut dibuat dalam satu acara anjuran Majlis Perniagaan Amerika Syarikat China di Shanghai. Beijing kini menanti sama ada bakal Presiden Amerika Donald Trump akan mengenakan tarif 60% ke atas import dari China seperti yang diikrarkan semasa kempen pilihan raya. Ini sekaligus boleh mewujudkan satu lagi konfrontasi antara Beijing dengan Washington.
Para penganalisis menyatakan China sedia membalasnya jika satu perang dagang tercetus antara kedua-dua kuasa dunia itu. Dalam pada itu, Encik Trump memberitahu NBC beliau sudah bercakap dengan sekitar 70 pemimpin dunia sejak memenangi pilihan raya presiden kemarin. Beliau kembali memimpin sedang dunia berdepan beberapa krisis besar termasuk perang Rusia-Ukraine dan perang di Timur Tengah. Saudara, hampir 130 kaki tangan perhotelan diberi penghargaan atas dedikasi mereka. Antara mereka, pegawai rekreasi ini yang selamatkan seorang wanita warga emas yang lemas. Ikuti laporannya nanti. Terima kasih kerana masih bersama berita. Seramai 129 kaki tangan sektor perhotelan diiktiraf hari ini dengan Anugerah Perkhidmatan Emas tahun ini. Anugerah edisi ke-30 itu dianjurkan bersama oleh Persatuan Hotel Singapura dan Pergerakan Baik Budi Singapura. Tetamu terhormat Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan Alvin Tan berkata, sektor pelancongan Singapura sudah pulih 90% kepada tahap sebelum pandemik. Sektor perhotelan turut berkembang pesat dengan kadar penginapan mencapai 82% antara yang tertinggi di Asia. Beliau menambah, banyak hotel kini memanfaatkan teknologi seperti automasi dan kecerdasan buatan AI dalam operasi mereka, namun sentuhan manusia tetap penting untuk memberikan pengalaman istimewa kepada tetamu. Masih segar lagi diingatan Muhammad Aidil Syazwan detik mencemaskan yang berlaku di kolam renang ini. Pada Mei lalu, seorang wanita warga emas lemas masa beriadah bersama keluarga. Apabila mendapat tahu tentang tragedi itu, pegawai rekreasi di 115 Marina Sentosa Cove ini segera mengambil tindakan. Macam mana kalau ahli keluarga saya yang ada dekat situ yang lemas? Kalau kita tak buat, siapa lagi yang akan buat? Jadi dalam masa kejadian tu saya yang orang pertama yang nampak, jadi saya pun terus buat CPR dan cuba selamatkan makcik tu. Disebabkan ketangkasannya, wanita itu berjaya diselamatkan. Sikap proaktifnya itu menjadikan Aidil terpilih sebagai antara 129 penerima Anugerah Perkhidmatan Emas tahun ini. Pengiktirafan tersebut mendorongnya untuk mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatannya. Pencapaian yang kita dapat ini adalah satu permulaan untuk kita terus menuju ke hadapan. Kita kena keep the positive energy supaya servis yang kita bagi itu adalah berkualiti dan diorang akan berpuas hati dengan kita punya servis. Begitu juga pendirian seorang lagi penerima Anugerah Perkhidmatan Emas, Nur Rashishawani Abdul Halim. Tugas hariannya di Hotel Aloft Singapore Novena termasuk melayan keperluan para tetamu khas atau VIP. Namun apabila didatangi tetamu berkeperluan khas, sikap empati yang ada pada dirinya membuatkan Cik Rashishawani terdorong untuk berikan khidmat yang lebih istimewa. Dia kata dia baru sahaja kemalangan di overseas, dibuang kerja, jadi dia balik ke Singapura, balik kepada keluarga dia. Jadi saya bantu hantar dia pergi bilik. Aloft kita tak ada room dining. Saya bagi tahu dia tak apalah, saya boleh tolong belikan makan. Waktu tengah hari tu saya belikan dia lunch. Petang sebelum saya balik kerja, saya belikan dia dinner. And then pagi saya datang awal pergi kerja untuk belikan dia breakfast. Waktu tu shift start pukul 12 tapi pukul 8 saya dah sampai belikan dia makanan. Sepanjang 5 tahun dalam industri perhotelan, pelbagai pengiktirafan sudah pun diterimanya. Namun bagi Cik Rashishawani, inilah yang paling bermakna bagi dirinya. Ini adalah mungkin hadiah yang terbesar tahun ini untuk saya. Buat saya rasa nak tolong lebih ramai orang. Lebih baik lagi yang perlu saya buat dan banyak lagi yang saya perlu belajar. Saya rasa bahagia bila tengok orang happy. Itu yang buat motivate saya. Setiap hari datang kerja, saya nak pastikan hari ini I want to do something for someone. Berbekalkan minat serta pengiktirafan yang diterima, beliau berharap dapat terus tingkatkan kemahiran untuk berikan khidmat yang lebih baik lagi. Dan saudara, dengan laporan itu tadi, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.